Pemirsa, Anda menyimak news update. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta dan Depok mengakibatkan akses jalan alternatif Gardu Lenteng Agung menuju akses UI Kelapa II Depok, Jawa Barat longsor sedalam 30 meter. Longsor menyebabkan jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kedalaman longsor yang mencapai 30 meter dengan panjang 20 meter juga membuat separuh jalan yang tidak longsor mengalami keretakan yang cukup banyak. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang datang ke lokasi terpaksa harus memasang garis pengaman agar warga sekitar tidak mendekati lokasi longsor. Menurut warga sekitar, longsor terjadi pada saat hujan deras kemarin. Longsor sendiri sudah ketiga kalinya terjadi di lokasi ini. Diperkirakan perbaikan jalan longsor ini akan memakan waktu lama. Selain lokasi yang curam, musim penghujan menjadi kendala utama perbaikan. Akibat longsor ini, akses jalan alternatif Gardu Lenteng Agung menuju akses UI Kelapa II Depok ditutup untuk kendaraan roda 4. Ini lebih parah daripada yang kemarin. Dari sebelumnya. Kemarin itu kan dipasang batu beronjong, tapi nggak ada setahun kan. Pak, ini memutuskan jalur ini ya, alternatif Pak ini Pak, jalur. Oh, ini sampai ke sana, sampai ke UI sana. Akses UI ya, jalan akses UI. Ya? Jalan akses.